Selamat malam semua. Tempat yang paling enak buat nonton film adalah bioskop. Pertama kali gue masuk bioskop, tempatnya gelap. Gue nyalain senter malah diketawain. Dikira mau mancing kodok. Udah gitu nih ya, di bioskop tuh TV-nya gede banget ya. Ini nih seandainya gue punya TV di, begini nih di rumah, udah gue jadiin rental PS. Mayan kan sejam 3.000. Kalau di TV biasa kan main PS bola nih, sejam bisa nyetak beberapa gol. Lah kalau di TV yang ada di bioskop, sejam dia belum bisa dah. Lapangannya kegedean. Ronaldonya keburu rematik. Bengek-bengek asam urat. Ronaldonya ngeluh kan di pojokan. Buset dah. Ini lapangan besar sekali. Kalau kayak gini mending gue main ABC 5 dasar dah. Dan judul film di bioskop juga keren-keren. Ada komik egg. Terus ada Warkop DKI Reborn. Sidang Jessica Jilid 2. Dan film dibuat sebagus mungkin supaya orang suka. Orang nih kalau udah suka nonton film, itu tuh film tayangnya semalam apapun ditungguin. Kayak nenek gue, dia ini suka banget sama film Tukang Bubur Naik Kelas. Dia rela bergadang buat nonton film itu. Gue ingetin kan, Nek udah malam istirahat. Iya ntar. Tuh kan matanya udah ngantuk. Enggak kok, nenek udah minum kopi 2 teko. Tuh lihat tuh mata nenek tuh melek kan. Wih, matanya diganjel pakai dongkrak. Dan nenek gue juga nih kalau nonton film tuh suka berkomentar. Apa gitu dikomentarin? Itu si Muhyiddin orang kaya gitu dengki banget ya. Wah lu jangan kawin sama dia. Lagian ngaco baik, siapa yang mau kawin sama aki-aki? Mana akinya aki motor? Bahagia kagak kestrum iya. Dan gak cuma nenek gue, emak gue juga sama. Dia ini suka banget sama film India. Dia ini kalau udah nonton film India itu lupa segala-galanya. Lupa masak, lupa mandi, lupa ingetan. Orang gue pulang sekolah aja ngajak salaman malah ditanya. Siapa lu? Ngapain lu salaman sama gue? Muka lu gak mirip Kajol. Buseng, gara-gara film gue kagak diaku anak. Dan emak gue nih gara-gara nonton film India yang romantis ini, emak gue jadi bercita-cita pengen kawin lagi. Ngomong kan izin sama anak-anaknya. Neng, Tong, emak boleh kagak kawin lagi? Eh buseng genit banget ini nenek-nenek. Udah punya PDKT-an lagi nih dia. Gue masih diem disautin sama adek gue. Boleh lah mak, tapi bapaknya yang penting kaya ya. Kalau bisa yang aki-aki. Ntar kalau meninggal Rama dapat warisan kan. Ini bocah Eden ya. Gue omelin kan, Rama lu apa baik segala mimpin bapaknya meninggal. Bagiin Latik, biar jadi yatim 2 kali. Ini bocah ngaco, bisa deh cerita hidup gue sengsara banget ya. Udah kayak cerita Hidayah. Sekian, terima kasih, nama gue Boa. Hey, mana tepuk tangan buat Boa, sekali lagi buat Boa. Eh ada teman-temannya, itu teman-teman kelasnya Boa. Iya bang. Iya bang. Iya bang. Orang. Iya bang. Mana teman yang paling dekat yang mana? Teman yang paling dekat. Jauh kan. Laki-laki, teman yang paling dekat. Orang bang. Mbak, yang mana? Yang mana, yang mana teman yang dekat? Sebut namanya. Namanya Sagita. Sagita, mana Sagita? Kayak grup dangdut ya Sagita ya? Sagita, masih bersama Sagita. Ya, Sagita. Biasanya kan kayak gitu. Kenapa dia? Ya. Oke. Suara kita udah mulai habis ketua. Langsung aja kita dengarkan apa kata Cak Lontong. Wah. Iya, Cak.
Buat aku pribadi selalu menarik melihat kamu tampil di situ. Kamu seperti tadi beberapa komika yang tampil yang menemukan triknya dengan bagus, bahwa dia kembali pada apa karakter dia, dan kamu tetap sebagai Boah, bagaimana pandangan sesuatu tema apapun dari pandangan seorang bocah seusia 17 tahun dengan latar belakang Boah ini yang harus kamu pertahankan. Very good job. Terima kasih, Cak. Berikutnya silakan komentar dari Pak De Indro. Boah. Iya, Pak De. Yang aku pengen tanya dulu, kamu nulis ini tepat enggak waktunya? Pas tulisannya habis atau ada sisa atau masih nambah? Masih ada sisa sih, masih ada lagi gitu. Masih ada lagi? Iya. Oke, mungkin itu yang menyebabkan. Saya menangkap sih karya ini kamu agak kecepatan omongnya, tek 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 tek. Tadi kesan saya dia mau ngejar semuanya selesai, atau ya, atau kamu emosional karena sebelum-sebelumnya kamu lebih bagus gitu loh, kamu anggap bagus kayak gitu. Nah ini nih, hati-hati ya. Iya, hati-hati iya. Berarti kamu masih belum benar-benar bisa melawan dirimu sendiri. Tapi jujur, walaupun aku belum kasih kamu kompor gas lagi, kamu aman banget. Oke, keren. Keren banget.